Doa Imam Besar Masjid Turki bikin Raffi Ahmad dan Nagita Slavina gemetar. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dalam kesempatan berkunjung ke Turki, Raffi Ahmad tak lupa memboyong anak serta istrinya, Nagita Slavina, untuk mengunjungi masjid besar bersejarah di Turki. Di tengah kesibukannya berbisnis, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyempatkan diri untuk beribadah di Masjid Hagia Sophia, Turki. Seolah nasib beruntung tak pernah putus, saat di Masjid Hagia Sophia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu imam besar. Salah satu imam besar Masjid Hagia Sophia yang ditemui oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina adalah Vero Mustuer. Pertemuan Vero Mustuer dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun diabadikan kedua pasangan itu di kanal Rans Entertainment. Dengan hati yang berbunga-bunga, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina begitu bersemangat berjalan menyusuri masjid. Ditungguin sama imam masjid besar di masjid di sini, di Hagia Sophia. Sekarang dipakai sholat ini, kata Raffi Ahmad. Raffi Ahmad mengaku tersanjung bisa bertemu dengan imam besar sekaligus hafiz di masjid bersejarah itu. Dia pembaca Al-Quran yang fasih banget di dunia. Dia top, alhamdulillah, ucap Raffi Ahmad. Selain bertemu dan berfoto bersama, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga sangat beruntung karena berkesempatan untuk didoakan langsung imam besar masjid Hagia Sophia, Turki. Bisa foto, didoain juga, masya Allah, kata Raffi Ahmad. Terlihat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menundukkan kepalanya sembari mengaminkan doa-doa dari sang imam besar. Dia berdoa semoga Raffi Ahmad, Nagita Slavina juga seluruh masyarakat Indonesia diberikan kesehatan dan keselamatan, kata pemandu wisata Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.